sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mematikan dan menghidupkan manusia. Semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa maka dia akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak akan bisa kita undur ataupun kita majukan barang sesaat. Bahkan kematian tersebut datang menghampiri kita tanpa memberikan pemberitahuan kepada kita. Di mana saja kita berada, maka kematian itu akan datang kepada kita semua. Aina matakunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian berada, maka kematian itu akan datang menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikul maut untuk mencabut nyawa kita. Kemudian malaikat munkar nakir untuk bertanya kepada kita nantinya di alam kubur, "Man rabbuka wa man nabiyyu wa ma dinu?" Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur itu adalah fase pertama sekali menuju alam akhirat kita. Siapkan itu semua adalah tatkala kita masih hidup, karena dunia adalah tempat kita beramal. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Sesungguhnya dunia ini adalah tempat kita beramal. "Alladhi khalaqal mauta wal hayata." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyan rahimahullah ta'ala tatkala, siapa yang paling baik amalnya tersebut? Maka itu adalah orang yang paling ikhlas amalannya dan orang yang paling benar amalannya. Ikhlas amal itu hanya untuk Allah SWT. Benar amalan itu sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala kematian datang menjemput kita, maka kita pun mendapatkan husnul khatimah dan kita bisa menutup ajal kita dengan ucapan tauhid, yaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang di akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.